Okay guys, balik lagi sama gue Dennis dari Common Habits. Nah, mungkin teman-teman yang udah ngikutin channel ini dari cukup lama tuh sering lihat ya kalau sneakers-sneakers yang gue unboxing di channel gue ini tuh biasanya sneakers yang gampang didapetin atau yang nggak begitu hype atau nggak begitu mahal. Pokoknya kayak misalnya Adidas Continental yang kemarin, Adidas Ultra Boost, Pure Boost, Nike Vapor Max, Puma, Air Max 270. Pokoknya sneakers-sneakers tuh yang gampang didapetin lah sama teman-teman semua kan. Sesuai dengan nama channel gue pastinya ya, Common Habits. Cuman sekali-sekali tuh gue juga pengen lah punya sneakers yang lebih hype, yang lebih langka, dan harganya tuh ya memang agak-agak mahal juga. Kayak misalnya tuh Nike Off-White atau Yeezy, atau misalnya Nike Sean Waterspoon, atau juga misalnya kayak Jordan Levi's 4 tuh yang baru keluar ada warna putihnya. Teman-teman kan tahu semua kalau gue tuh suka banget sneakers warna putih. Nah, di video ini gue juga pengen ngasih ide lah buat teman-teman tuh gimana sih caranya untuk dapetin sneakers-sneakers yang lebih hype atau lebih mahal gitu. Karena memang kan kalau beli retail itu kan pasti susah banget, harus ngantri. Online tuh juga pastinya udah rebutan. Jadi salah satu pilihannya pastinya kan untuk beli dengan harga resell yang pastinya tuh udah mahal banget lah, pokoknya sepatu-sepatu kayak gitu. Nah, ini gue mau kasih lihat dulu ya harga-harga resell sepatu yang gue pengen tuh berapa, dan nanti gue kasih tau juga deh salah satu cara tuh kalian bisa dapetin sepatu-sepatu yang langka kayak gini dengan harga yang oke, dengan harga yang murah. Nanti kalian lihat aja deh ya caranya gimana. Kalau kalian setuju, ikutin aja. Kalau nggak setuju, it's okay. Oke guys, langsung aja kita ke komputer nih sekarang. Nah, oke nih guys, langsung aja sekarang kita ke salah satu website yang ini sebenarnya toko sepatu di New York. Ini namanya Flight Club. Jadi ini websitenya udah terpercaya banget karena ada toko fisiknya juga. Dan di sini tuh emang udah terkenal banget lah tokonya, semua orang tuh tahu lah kebanyakan toko ini. Toko Flight Club tuh salah satu toko consignment yang udah dari lama banget ya. Gue sendiri juga dulu pernah kesana tahun 2013. Jadi langsung aja deh kita lihat nih pilihan sepatunya apa aja, sepatu-sepatu yang gue pengen tuh ada nggak sih di sini, dan harganya tuh sekitar berapa sih kalau di Flight Club ini. Jadi kita langsung aja ya, kita ketik aja deh ya, Sean. Nah, ini dia ada kan, Sean Waterspoon. Nah, kalau misalnya di Flight Club sendiri ini tuh size-nya tuh lengkap ya guys. Ini bisa pilih sendiri, dan kalau gue size 8. Kalau di sini tuh harganya sekitar $750. Nanti gue tulis juga rupiahnya berapa. Itu harga yang cukup mahal ya guys, terutama kita harus nambahin lagi ongkos kirimnya, shippingnya ke Indonesia atau misalnya ke Australia. Kayak gue nih sekarang lagi di Australia, mungkin nambah sekitar $30 atau $40 lagi, gue juga nggak tahu. Jadi ini salah satu sepatu yang gue pengen nih, Nike Sean Waterspoon. Ini keren banget ya kalau menurut gue. Warnanya rame, gue juga jarang punya sepatu yang kayak gini. Cuman harganya ya, harga itu juga gila guys. Coba kita lihat ya, Jordan Off-White. Jangan yang merah deh, yang merah udah terlalu mahal. Itu udah gak mungkin kebeli. Coba yang UNC nih, yang paling baru nih warnanya $1,150. Kalau size 8 itu juga mahal banget. Mungkin nanti gue tulis juga rupiahnya berapa di sini. Gue gak mungkin beli satu pasang sepatu dengan harga segini. Itu kayaknya gak mungkin banget ya guys. Meskipun gue sering beli sepatu, bikin konten sepatu, cuman kalau harganya udah seginian sih kayaknya gue gak berani, karena banyak juga kebutuhan lain yang mesti gue bayar. Coba kita lihat Jordan 4 Levi's. Kita lihat nih, nah yang putih gue pengen. Yang putih kalau size gua 8,5. Kalau Jordan itu harganya $750. Tetap aja nih harga yang mahal banget buat sebuah sneakers 10 juta itu mungkin gua bisa dapat 5 atau 6 sneakers. Biasanya Jordan Levi's ini emang lagi hype-hype-nya lah ya, boleh dibilang. Kan yang pertama keluar warna biru, terus sekarang kalau nggak salah ada warna putih sama warna hitamnya. Cuman kalau kalian tahu tuh gua suka banget yang warna putih ini. Pengen sih, cuman harganya ya masih mahal gitu ya. Kita lihat-lihat lagi ya guys, biar teman-teman juga tahu nih pasaran harga-harga sepatu berapa. Coba kalau yang collab lagi nih, Jordan 4 Cactus Jack. Nah, ini yang collab sama Travis Scott. Ini kalau size 8,5. Nah, ini harganya lebih murah daripada yang Levi's tadi. Mungkin hype-nya juga lebih nggak se-hype yang Levi's tadi, dan mungkin ini warnanya agak-agak susah dipakai. Cuman kalau ini harganya itu $470 tambah ongkir, mungkin sekitar 6-7 jutaan. Bukan harga yang murah juga untuk sebuah sneakers. Nah, cuman kan untuk gue yang sering bikin video tentang sneakers buat YouTube tuh pasti semuanya tuh udah gue budgetin. Nggak semua duit gue hambur-hamburin buat beli sneakers. Pasti tuh semuanya udah gue budgetin dari pendapatan gue dari YouTube atau dari pendapatan gue dari kerja. Kan gue kerja full time juga kalau teman-teman belum tahu. Itu semuanya gue sisihin, gue atur buat bikin konten YouTube. Jadi nggak mungkin banget gue spend langsung banyak buat satu pasang sepatu. Itu nggak mungkin banget, kecuali kalau misalnya gue ulang tahun atau misalnya ada special occasion. Kayak misalnya kita kemarin 60 ribu subscribers,
gue beli Jordan 1 Brand itu ya sekali-sekali nggak apa-apa. Banyak banget nih sepatu yang gue pengen, jadi gue pengen kasih tahu salah satu triknya lah buat teman-teman mungkin bisa juga untuk dapetin sepatu-sepatu yang kayak gini-gini nih ya dengan harga yang oke dan untung-untungan juga sih guys sebenarnya. Dan gue sebenarnya juga udah ngelakuin ini dari dulu. Nah caranya adalah ngikut raffle. Nah buat teman-teman yang belum familiar sama raffle, itu biasanya tuh banyaknya di Indonesia, di luar negeri itu juga banyak, di seluruh dunia tuh raffle udah common banget, udah biasa banget. Dan menurut gue gak ada salahnya ikut raffle, untung-untungan, santai aja. Biasanya tuh raffle juga murah banget, kalau di luar negeri sendiri, di Australia mungkin satu slotnya $5, $10. Biasanya gue beli 5 atau 6 slot, dapat ya dapat, enggak, it's okay. Kalau di Indonesia tuh juga banyak banget ya raffle-raffle di Instagram. Dan harganya tuh jauh banget lebih murah, per slotnya ada yang Rp10.000, Rp20.000. Dan untuk di video yang kali ini, pastinya gue pengen ngasih tahu salah satu Instagram yang raffle yang terpercaya banget. Dan ini juga salah satu sponsor gue dari awal, udah lama banget lah mereka ini nge-sponsorin gue dari giveaway sepatu juga, pokoknya udah support channel gue dari berapa ya, dari 20.000 subscribers kayaknya mereka udah support gue nih. Jadi gue mesti support juga mereka karena ini anak-anak muda buka bisnis raffle Instagram, dan mereka ini sepatunya juga keren-keren. Jadi langsung aja deh nih ya, kita buka Instagramnya. Ini teman-teman juga udah pasti familiar, ini namanya Uncharted ID. Nah, di sini mereka nge-raffle-in sepatu yang keren-keren banget ya, guys. Mungkin teman-teman juga udah familiar lah sama account ini dan pasti juga udah banyak yang ngikutin raffle mereka ya. Di sini pas ada Jordan Levi's yang gue pengen. Selain sepatu juga ada streetwear, Enta Social Club, ada juga Supreme, ada juga Bay, pastinya pokoknya barang-barang hype yang mungkin kita susah belinya ya kalau pakai uang sendiri. Cuma kalau ikutan raffle tuh untung-untungan banget ya guys. Ini memang nggak buat semua orang, oke gue akuin. Cuman kalau buat gue sendiri sih, sekali-sekali nggak apa-apa ikut raffle, nggak ada salahnya, nggak ngerugin orang lain juga. Ada Yeezy Butter, tapi yang gue paling pengen adalah Jordan Levi's-nya ini nih guys. Ini mudah-mudahan gue masih bisa ikutan. Oke, kalau misalnya teman-teman ngeliat raffle kayak gini, itu baca dulu peraturan yang penting ya. Yang perlu dilihat adalah harga per slotnya. Ini cuma Rp10.000 doang kalau di sini. Dan kalau teman-teman menang raffle-nya, itu nggak usah bayar apa-apa lagi. Misalnya teman-teman beli 10 slot gitu, Rp100.000. Taunya menang, nomornya keundi, itu nggak usah bayar apa-apa lagi. Rp100.000-nya udah dapat sepatunya gitu. Jadi kan gue bilang tadi ya, ini sepatunya harganya 6-7 jutaan, tapi kalau misalnya kalian menang cuma dengan 100 ribu, menang. Kalau nggak ya 100 ribunya hilang. Emang begitu mainannya, guys. Jadi kalau teman-teman nggak mau sepatunya, tapi teman-teman menang, itu bisa di cash out, dapat uang. Jadi ya, lumayan banget, guys. Jadi ya, untung-untungan lah pokoknya. Kalau gue bilang sih, seru-seruan aja nggak apa-apa. Cuman jangan terlalu lebay juga lah ya. Dan mereka nih, jujur, legit, nggak bakal dibohongin, uang lo nggak bakal dibawa kabur. Karena mereka bakal selalu ngirim sepatunya, atau kalau kalian mau cash out juga mereka bakal selalu ngirim uang yang buat cash out itu. Karena gue udah tahu banyak subscribers gue yang udah sering ikutan raffle di Uncharted, dan mereka nggak pengen sepatunya, mereka dikirimin uangnya, dan mereka bilang ke gue, wah Bang Dennis, thank you banget ya udah ngasih tahu raffle di Uncharted. Gue kemarin menang sepatu ini, tapi gue nggak mau langsung di cash out, dan uangnya tuh dikirimnya cepet banget. Gue juga kenal sama mereka nih, anak-anak Uncharted, jadi percaya aja, udah pasti oke, udah pasti legit. Untuk Jordan yang ini, gue nggak tahu slotnya udah penuh apa belum. Ya pokoknya kalau misalnya teman-teman emang udah support channel gue dari lama ya, bolehlah juga kasih support nih ke salah satu account raffle yang paling legit di Indonesia ya kalau menurut gue. Karena mereka nih nge-raffle-nya bukan sembarangan barangnya, mereka koneksinya kuat, jadi nge-raffle-nya selalu barang-barang yang hype. Dan gue punya bocoran nih guys, tanggal 8 Juli nanti mereka bakal nge-raffle Air Max 97 Sean Waterspoon. Jadi yang gue pengen banget tuh tadi guys, udah gue kasih liat ya, nih gambarnya juga gue kasih liat lagi di sini. Itu bakal di raffle tanggal 8 Juli hari Minggu. Jadi kalian nggak bakal mau miss out itu ya. Ini kalau Jordan Levi's kayaknya udah lewat. Kalau yang Sean Waterspoon itu kayaknya harus ikutan tuh raffle-nya. Dan salah satu alasan lagi kenapa teman-teman mesti follow Uncharted dan ikutan raffle-nya, karena gue udah kerjasamanya sama mereka. Di mana setiap bulan kita bakal ngadain giveaway. Jadi setiap bulan tuh kita bakal giveaway, kayak kemarin tuh ada sepatu, ada kaos, macam-macam semuanya yang hype. Jadi kesempatan menangnya bakal banyak banget. Jadi bukan cuma gua terus yang beli-beli terus, teman-teman juga bisa dapetin barang-barang hype nih yang kayak gini-gini. Karena kemarin kita udah ngomongin juga gimana caranya gua tuh bisa ngasih balik ke teman-teman ya, kerja sama sama account-account jualan sepatu kayak mereka ini nih, guys. Jadi ya sekali lagi please supportnya, dan thank you banget buat semua yang udah support, udah follow gua, follow Uncharted. Itu gua hargain banget semuanya. Nah itu dia guys videonya untuk kali ini. Seperti biasa kalau punya pertanyaan apapun langsung aja terus di bawah, dan kalau teman-teman enjoy videonya jangan lupa di hit like and subscribe button yang juga ada di bawah. Dan kalian juga boleh follow Instagram gue @denispondaha buat lihat daily uploads gue. Oke guys, thank you so much for watching and I'll see you in the next video.